Halo, apa kabarnya semua? Balik lagi di Tony Napi 20 Channel. Kita akan bahas lagi mengenai Mekarta. Kita akan lihat live progress pembangunan Mekarta dari mekarta.com. Anda bisa lihat di mekarta.com. Kemudian live progress. Ini adalah perkembangannya. Kita perbesar. Ya, ini dia. Tampak para pekerja sedang melakukan pembangunan. Ya, di sini ada beberapa titik-titik baru CCTV Mekarta. Nah, inilah titik baru CCTV Mekarta. Kita terlihat dari dekat dengan Maxbox Marketing Gallery Mekarta yang pertama kali. Nah, ini dia perkembangannya. Jadi mereka menambah titik CCTV yang baru yang dekat dengan Maxbox Marketing Gallery Mekarta. Ini diambil dari mekarta.com, live streaming progres pembangunan Mekarta di tanggal 15 Maret 2019 pukul 2 siang 14.16. Banyak nampak melakukan pembangunan lalu lalang orang-orang. Nah, ini titik yang baru ini yang bisa kita lihat dari jauh. Jadi kita tahu progres pembangunannya. Semoga saja Mekarta terus melakukan pembangunan tidak mangkrak. Nah, inilah dia. Anda bisa juga lihat di mekarta.com. Lihat di live progresnya. Dan ini masih terfokus di District 1. Belum dibangun District University, belum juga dibangun. Mereka masih fokus di District 1. Semoga dengan hal ini Mekarta terus melanjutkan pembangunannya di District University. Karena konsumen menunggu perkembangan distrik lainnya, tower lainnya, yang mereka sudah pesan, sudah bayar, sudah ada yang lunas, ada yang soft cash, cash bertahap, ada KPR juga, maksud saya KPA, kredit pemilikan apartemen, ya, itu dulu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kita akan terus melihat progres pembangunan Mekarta. Terus kita pantau, karena Mekarta masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Maka jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, supaya dapat update-update terakhir mengenai Mekarta. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, oke? Thank you very much.